we shared the pieces of ourselves. It's perfect timing now. We fueled the flames, but we're still learning to trust, learning to trust. It's never enough, never enough. Burning me up. Karena pengalaman kita gitu Pak, pengalaman beberapa kita miara kambing itu, mending kita cari arahnya dulu aja. Maksudnya begini, jadi nanti kita enggak salah ngambil kambing yang kejadian di Pak Esa, begitu Pak. Pengennya merah, tapi yang dicari penggemukan, kambing penggemukan kan. Iya, karena gagal. Kurang masuk. Nek meh buka sate kambing dodol iki ya toh, Pak. Jadi jadi ini mulai yang impor. Termasuk saya ini nata kembali Pak ini. Nata. Tapi yang untuk penggemukan pun di sini masih laku. Masih ada. Jauh kalau dari kambing sini. Iya, iya. Jadi kalau pertama tapi pasti kecewa. Itu ya. Iya, karena itu belum menghabiskan misalnya gitu. Iya. Jadi katanya saya 1 tahun ini masih punya jujuran. Oh, penyesuaian ya. Adaptasinya. Itu buat nopang tuh hidup yang bibit-bibit yang baru dulu Pak. Nanti kalau yang dalam jalan kita mulai produksi pejantan itu. Jadi tuan induknya sapera itu Pak. Kita silangkan dengan canen. Emang sumune Pak. Kambing tuh kalau kambing tuh tak bilang miara ini paling enak. Saya pernah di ayam Pak. Ayam super, ayam bertelur. Pernah di Bangkok saya. Burung pernah di Kenari Labet saya pernah. Remuk. Oh. Terus saya kambing nih. Yang bertahan di paling lama di kambing. Karena gini kalau kambing itu tinggal biasain aja maksudnya. Biasa makannya jam 7, yang penting jam 7 dipakan. Maksudnya itu aja. Dan kita enggak perlu habiskan waktu banyak kok. Saya kerja proyek Pak jam 7 sampai jam 3. Tapi saya miara 26. Bisa rambang tunggu loh Pak. Itu masih bisa kok. Mas sama merah. Merah pagi sore. Jadi tetap pakai tambah katol gitu ya? Enggak. Kalau saya pakai sentra jadi Pak. Oh, sentra. Kita beli sentra jadi. Itu standar anu. Domba atau yang ya, satu yang proteinnya untuk tinggi Pak. Berapa persen? Kita PK-nya itu kemarin 3. 23. Ini aja. Berarti kalau nanti ada yang berminat, ada modal, nanti sekolah di sini dulu beberapa waktu. Boleh. Terkait dengan pola-pola pemeliharaannya, yakin ya lagi digolek modal. Kadang harus panggung. Diusahakan panggung, Pak. Karena nek keunggulan panggung. Bet, tapi kan orang langsar, Mas. Yang jelas kalau susu itu kan apa, Pak? Amis ya, Pak. Nanti rusak toh. Iya, semua dan sebagainya itu kan pasti jerangannya kosong. Susu itu kan sifatnya menyerap bau. Nah, kalau kita di panggung otomatis kelihatan lebih bersih. Terus kambing ini ora ayo di bawah kan dulu campur turan suket duyui kan begitu kan armers ya kita lihatnya sapi lah kan kayak gitu ya Pak ya. Di bawah mana tepol-tepol kayak gitu kan kurang inilah maksudnya. Dan bau perengus di susu itu tergantung kebersihan kandangnya Pak. Bukan ciri khas susu kambing itu perengus bukan. Nek resian? Nek resian enggak ada amis, kayak santan. Berarti anu ya, kita persepsi salah. Iya. Kambing enak mesti perengus ya. Karena kambingnya ya enggak pernah karena ngimune gemen ora resian. Nah. Ora mesti tumbuk tok ning kandang kok. Tapi nanti dengan adanya karena sapi kan juga sama, sapi perengus berarti kan memang berane ora rese. Iya, karena kalau sapi itu kan cuma dikocor loh Pak. Kocor bawahnya sekop udah. Kalau kita enggak Pak, kita tetap kita sapu lantainya semprot. Pergi bebek mah mesti masih kok. Bebek lah. Oh bebek ya. Ini kan cuma sadang selang gitu dong. Nah, bebek sang ini pun ngilangin bau kita biasanya pakai M4 Pak. Saya cuma kencingnya ya. M4 kita kasih tempat minum mudah selesai. Kalau saya ini M4 itu aplikasinya saya semprot. Sekalian untuk semprot kandang kan Pak. Semprot. Sekalian untuk virus. Lalu bakteri. Nah, minumnya diganti vitamin yang lain. Kalau saya begitu. Melanang petenan ora pernah ngajar ngene. Iya, mlayu ning kerdus. Tapi ini resik-resik. Resik no, ora resik nggo nganu susune. Oke. Nek Pak rekam ngono ya susune kok mambune lekam lho. Pedomannya gini Pak kalau di kita itu. Kita merah langsung itu asal berani langsung minum Pak.
Tapi nyucuk harus, dulu mas, mas. Ya enggak. Kalau nyucuk dulu. Kalau harus dibawa pulang dulu direbus berarti tidak higienis itu ya. Kita pedomannya cuma seperti berarti minum susu segarnya iya, langsung iya. Kalau itu langsung di, okay. Di gelas pak, langsung kita minum di tempat dan itu anget dulu ya itu tawar apa roda manis sama kayak santan pak, ada gurih-gurihnya gitu loh. Bahannya kalau pagi pak gitu. Oh iya, so, pagi jam berapa? Pagi mulai kita sekitar jam 7 oh, oh. Sekali sini ya sore oh. Nanti sore bisa sore itu sekitar kita jam 4:30 kita merah oh. Pantapan okay. Tiaga jatah ya, so, lugar ya mas ya, ya, dicipi ya kalau saya tiap hari di kandang pak aman boleh. Terus mas ini kan jangka panjangnya itu kan jangka panjang yeah. Terus itu nek lekongnya tadi yang saya tanya yeah. Di padanan juga pertanian yeah. Itu kalau kita tuh mau membeli dari kelompok apakah ada? Sangat ada. Pak. Indil. Ada. Indil. Indil lelitong beda, Pak. Ada. Wong Jawa nek lelitong iki. Iya, yang masih mentah itu. Ada. Oh, kan. Sing sudah olahan. Yang sudah olahan ada. Sudah ada. Ada, Pak. Ini olahan Bapak ada dua. Dia juga ngambil di apa petani-petani kita. Terus kalau ibaratnya kita mau beli karungnya kok tak kasihi. Rasa ngarungi. Ben ratu ku karung, Pak punya warung ribuan. Langsung merek nih. Lawan kelonan. Polosan aja. Siap. Siap. Kalau untuk indil-indil melimpah, Pak, pangan itu. Bahkan banyak yang sorone iki aku ning wedhus ya mulus ya nyambi adol indil di pinggir tanggane ngedolke gitu, Pak. Itu cerita baru lagi, Pak. Karungnya banyak. Akhirnya kemana-mana nih, Pak. Iya. Ini. Karung kan misalnya kalau mau dipakai merek tinggal diwali sempat iya. Tulang dari luar ya. Kalau di kita itu pada pusing kalau mau lebaran cari uang susah pak di kampung sini pinjaman apapun susah pak tapi sekarang tidak pak karena indil ini kan diambilin sama pengepul pak kita terimanya tiap mau lebaran satu tahun gitu ya tapi nak pengepulin iya tapi kita juga enak pak ketolong lebaran tahu-tahu dapat uang kan gitu. Maksudnya kan untuk bunganya? Enggak pak. Kita kan di sini cuma sistemnya cuma bonus satu aja. Kampung pak. Bonus tuh pak, jangan bonus yang tuh. Yang ahli kambing biar di kambing, yang ahli hijauan biar di hijauan, yang ahli pupuk biar di pupuk. Semua jalan pak. Gitu. Termasuk pak ketua ini dari hasil pupuk bisa buat beli kandang. Kata kira gua tuh mobil, mau bongkar. Iya. Two souls colliding. We shared the pieces of ourselves. It's perfect timing now. We fueled the flames, but we're still learning to trust. Learning to trust. It's never enough, never enough. Burning me up, burning me up.